Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tips nih gimana caranya take video dengan voice yang jelas, tapi kita nggak perlu ngedit lagi dengan memisahkan antara voice record dan videonya. Jadi kalian bisa langsung rekam dengan menggunakan satu aplikasi yang namanya Open Camera, terus menggunakan mic dari bawaan HP yang udah kita punya. Dan jadi langsung aja aku lanjut ke tutorialnya. Oke, jadi ini dia tutorialnya. Pertama, kita ke Play Store dulu, terus install aplikasinya. Ketik Open Camera di sini, nanti aplikasinya bakalan muncul. Kemudian kalian klik dan kalian bisa install dulu. Di sini kalian juga bisa baca tentang review dari aplikasinya, terus install, kemudian open. Setelah open, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Klik ke pengaturan yang ada di pojok dan lanjut ke video setting. Di video setting ini kalian harus pilih audio source, dan di sini ada beberapa pilihan untuk mic dari headset dari bawaan HP. Kita klik external mic di sini. Dan kemudian kembali. Dan kalian bisa pasang mic kalian di HP dan kalian bisa mulai nge-record video kalian. Jadi itu doang tutorial cara pakai Open Camera. Bagusnya di sini kalian bisa lock dan unlock pengaturan yang ada di sini seperti exposure-nya. Jadi mungkin banyak dari fungsi dari aplikasi Open Camera ini yang belum aku tahu. Nanti kalian bisa komen di bawah. Kalian coba-coba aja, dan di sini nggak perlu khawatir karena kita bisa ngereset kembali di Setting Manager. Kalian bisa reset ke setting manager kalau kalian mau kembali ke tampilan awalnya atau pengaturan awalnya. Jadi itu aja sih dari cara men-settingnya. Dan itu dia tadi cara men-setting aplikasi Open Camera dengan mic eksternal yang kita punya dari bawaan HP. Tapi sebelumnya aku mau nge-share ke kalian dulu nih gimana perbandingan kita menggunakan kamera biasa buat ngerekam dengan menggunakan aplikasi Open Camera. Dan sekarang ini aku ngerekamnya pakai aplikasi Open Camera. Nanti aku akan kasih ke kalian video yang hanya menggunakan aplikasi kamera dari bawaan HP. Jadi kalian bisa membandingkan sendiri mana sih yang lebih jelas suaranya dan yang agak noise gitu. Dan ini dia aku pakai aplikasi kamera dari bawaan HP. Jadi kalian bisa bandingkan sendiri mana suara yang lebih jelas dari aplikasi Open Camera atau dari bawaan HP. Dan suaraku ini juga dengan volume yang sama. Dan itu tadi perbedaannya. Semoga video ini bisa membantu kalian pas kalian bikin tugas atau mau record sesuatu. Jadi mempermudah kalian buat bikin videonya. Jadi sekian dulu. Thank you for watching and see you on my next video.